Saya malah berdoa semoga Ibu sama Haji si Firman cepat melangkah ke pelaminan. Pokoknya saya minta doanya ya, Bi. Bi Mun adalah saksi hidup perjalanan saya. Dan saya juga gak mau gagal lagi, Bi. Jadi semoga aja Mas Firman jadi pelabuhan terakhir saya. Bu. Aduh, Ibu. Gimana? Kok ada di sini, kenapa gak ngetok dulu? Ibu, saya tuh udah ngetok 2 kali, Bu. Sampai gedor. Tapi ibunya malah senyum-senyum aja. Ibu pasti pikirannya lagi gak fokus di sini kan? Oh, lagi mikirin aja si Firman ya, ya kan? Apaan sih, Bi? Saya gak lagi mikirin Mas Firman kok. Ibu, orang kalau jatuh cinta emang kayak gitu. Di mulut berbeda, tapi di muka gak bisa dibohongin, Bu. Ibu itu hari ini kelihatan merah banget pokoknya. Ibu tuh lagi bahagia banget, kayak orang bener-bener lagi jatuh cinta. Dan saya ngeliat muka Ibu kayak gini tuh gak sekali 2 kali, Bu. Udahlah, Bu. Kalau Ibu mau cerita sama saya, gak apa-apa, cerita aja, jangan sungkan. Emang susah ya nutupin perasaan saya dari Bi Mun. Tebakannya itu selalu aja benar. Beneran? Ibu jatuh cinta? Ibu jatuh cinta sama aja si Firman, Bu? Jangan-jangan udah saling nyatain sarangnya, Bu. Bu. Ya gak gitu juga kali, Bi. Saya kan bukan ABG seumuran Raya. Pokoknya doain ya, Bi. Semoga saya bisa menjalin hubungan sama Mas Firman dengan awal dan niat yang baik. Saya sama Mas Firman kan pernah sama-sama gagal dalam rumah tangga. Jadi kita berdua tuh gak mau buru-buru untuk melangkah ke hubungan yang lebih serius. Bimun, kenapa kok sedih? Bimun cemburu ya? Enggak, Bu. Enggak sama sekali. Saya enggak cemburu sama sekali, Bu. Saya malah senang Ibu sama Aju si Firman. Karena Ibu kan orang baik. Aju si Firman juga orang baik, Bu. Saya malah berdoa semoga Ibu sama Aju si Firman cepat melangkah ke pelaminan. Pokoknya, saya minta doanya ya, Bi. Bi Mun adalah saksi hidup perjalanan saya. Dan saya juga gak mau gagal lagi, Bi. Jadi semoga aja Mas Firman jadi pelabuhan terakhir saya. Amin. Ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Oh iya, satu lagi, Bi. Tolong jangan kasih tahu dulu sama anak-anak ya. Saya belum siap ngasih tahu mereka.